sudah kita kirimkan ke Polri kemarin, bahkan resmi kita mengatakan misalnya Sambo itu sudah jelas pelanggaran etiknya besar, enggak usah nunggu pidana, harus langsung dipecat. Gitu saya katakan begitu. Pecat dari sudut administrasi kepegawaian, dia sudah ngaku dan saksinya sudah banyak, secara etik sudah terbukti, sekarang tinggal proses pidananya berapa dia harus dihukum. Bahkan di dalam Kompolnas surat yang kami sampaikan, tidak usah terlalu lama, Sambo itu pecat dengan tidak hormat. Sudah jelas kok itu. Dan gengnya itu ya, ada beberapa itu geng itu, pecat dulu. Gitu. Nah kita sampaikan itu sudah ke Polri. Dan Polri, apa respons? Memang Pak, kami sedang merencanakan itu. Gitu. Baik.